Ya, benar sekali Yang Berhormat. Sebenarnya program sama-sama isu sikit saja. Sama-sama. Sama aja saya nak extend sikit daripada apa yang Datuk Pengerusi mengatakan tentang persepsi bahawa apa dia duit anak yatim dan sebagainya. Cuma soalan ya, saya Yang Berhormat Lenggong yang bising ya, Yang Berhormat Lenggong dah sokong ampang tadi. Terima kasih Lenggong. Okey, soalan saya adalah Menteri adalah kenapa biayaan apa ni perbelanjaan untuk perjalanan ke United States tadi itu dengan total amount of 318,000 itu dibiayai apa ni oleh pemangkin. Pemangkin adalah Yayasan Pembangunan Anak Yatim Miskin. Ini soalan saya. Terima kasih. Okey, minta maaf. Pertamanya okay, saya katakan tadi Yang Berhormat Ampang jangan terpengaruh dengan viral fitnah. Yang dokumen yang itu pun kena baca habis. Yang bayar bukannya pemangkin, paid by Yapim. Disebut cop dalam atas dokumen pun boleh tengok. Sebab tu kena tengok juga dokumen tu. Betul lah dokumen tu betul atau tidak, itu saya nak tahu juga. Daripada mana pun mana dapat. Okey. Sebab tu saya katakan tadi, soal perbelanjaan apa allowance yang tinggi ke perbelanjaan 100,000 200,000 itu bukan bidang kuasa menteri, itu bidang kuasa lembaga dan juga pengurusan lah. Soalnya sekarang ni okey, isu yang berbangkit yang dibawa oleh Yang Berhormat kita tadi. Program Midwest Scheme adalah program tahunan seperti mana yang disebutkan, yang melibatkan lebih daripada 1,000 orang, bukan saja di Amerika Syarikat tetapi di Kanada. Dan program itu memang acara tahunan yang diambil kesempatan untuk buat program susulan ataupun program-program sampingan. Bukan saja program bersukan tetapi program-program sampingan. Sebab itulah salah satunya kursus perkahwinan, program motivasi keusahawanan, program penerangan isu-isu semasa. Kenapa? Dan kena faham bahawa kursus perkahwinan yang ada bukan perkahwinan nak cerita macam mana berkahwin. Bukan. Isunya kerana beberapa tahun kebelakangan ini banyak kritikan dilontarkan kepada Yang Berhormat Menteri, kepada Yapim, apa dibuat bila ada kes pelajar kita di England berkahwin mencium mulut antara lelaki dengan lelaki. Ini tajaan daripada JLC. Dan orang kata apakah tindakan Yakim, apa tindakan menteri untuk menangani isu LGBT ini. Dan sebab itulah kita perlu engage dengan izin, kita perlu turun kepada pelajar-pelajar tersebut. Dan ini inisiatif Yapim yang bagi saya adalah inisiatif yang mulia. Selain mereka buat program sesama pelajar-pelajar yang di bawah pembiayaan mereka, pelajar-pelajar dianggap sebagai pelajar miskin dan anak yatim ini, mereka mengembangkan kepada pelajar-pelajar lain. Dan bila dilihat program ini adalah program yang bermanfaat, dipanggil menteri bersama. Soal golf itu pun sebahagian daripada program Midwest Game. Tetapi kita perlu ingat bahawa ada juga peruntukan-peruntukan yang mana Yapim juga menjadi pengajarnya. Sebab itulah perkara ini kita kena tengok dan kita kena teliti. Betul soal sekali lagi saya sebutkan, saya pun tidak mahu nak mempertahankan organisasi kalau jelas penyelewengan. Tetapi setakat ini tidak ada isu penyelewengan. Isunya ialah hak mutlak pengurusan. Saya rasa saya kena beki kepada banyak lagi pengurusi, Datuk Pengurusi. Yang lain boleh. Saya rasa dah banyak dah. Menteri, saya dah terlalu. Saya ada sikit. Sikit je lagi. Last, apalah. Lepas ni, apa ni? Sikit, last. Okey, boleh. Ya, saya mesti. Okey, last. Okey. Sekarang ni, Tuan Musi, saya rasa kita tidak pertikaikan kejayaan Yapim dan sebagainya. Itu bukan isu dia. Dan kita amat, boleh saya habis? Kita amat berbangga dengan kejayaan itu semua. Itu tidak timbul. Tidak ada siapa kuasa benda itu. Tapi isu saya, isu-isu yang ditimbulkan, isu yang ditimbulkan ini, saya nak minta penjelasan daripada Menteri, apa jadi kepada 588,930 mereka yang mencarum tiap-tiap bulan dia carum. Okey, satu. Yang kedua, cakaplah. Buat macam tu lah. Oi, dah cakaplah. Sempat aku tanya. Okey. Saya dah faham. Allowance yang diterima oleh seorang, allowance yang diterima dengan keluarga dia semua menjangkau 1 juta setahun. Isu dia ialah dia punya legally right but morally wrong. This is what we are addressing to you. Anda sebagai menteri
perlu lihat perkara ini supaya tidak mencemarkan nama baik Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam. Itu saja. Jadi tak payah ceritalah apa ni Yapin Berjaya ni. Kita terima. Tapi morally wrong itu yang kita minta supaya diberikan penjelasan. Janganlah defend benda yang morally wrong, it's still wrong. Terima kasih Om Syed. Yang berhormat, Yang Berhormat, saya dah terangkan tadi, banyak lagi program-program yang kebajikan dibuat dan kita tak guna langsung. Yapim tak gunakan langsung duit-duit SPG, skim potongan gaji jariah, dan program-program yang banyak. Nanti boleh ambil tengok laporan dalam apa website Yapim pun, apa aktiviti-aktiviti dia. Soalnya yang paling penting sekali, kita nak pastikan supaya tidak ada penggunaan wang-wang yang dituduh ataupun difitnah guna duit anak yatim, guna ini persepsi yang dibangkitkan. Saya syukur kalau Yang Berhormat Padik Buntas sendiri boleh jadi orang yang mempertahankan Yapim serta pada ini. Boleh? Sikit menteri. Okey, terima kasih banyak. Tidak ada saya masalah. Kesimpulan sikit. Mempertahankan Yapim tidak ada masalah. Yapim tapi soal kesimpulan. Kesimpulan sikit je. Macam mana seorang boleh terima gaji sampai 1 juta? Nak bantu menteri. Itu isu dia. Dah sebelah lah. Kesimpulan nak bantu menteri sikit. Ha? Minta. Kesimpulan menteri nak saya bantu. Tak apa. Kami apa? Saya sebenarnya nak bagi sangat kepada YB Kuala Negus, tapi soal masa dan juga terlalu panjang lah. Saya ditegur oleh pengerusi. Apatah lagi YB Kuala Negus ni bakal bersama-sama dengan kita. Kan? Itu yang lebih saya rasa hangat. Ya, betul. Okey. Ini isu politik lah ni. Saya nakal lah ni isu politik lah ni. Yang Berhormat, Yang Berhormat Padik Buntas ni, soalan Jakim ni. Soalan Jakim, Yang Berhormat Padik Buntas tanya apa peranan Jakim berkenaan dengan mengatasi kelahiran ekstremisme. Saya rasa kalau nak sebutkan satu persatu memang banyak, tetapi kena ingat dari segi dasar. Dasar yang kita perkenalkan soal dasar wasatiyah ini. Soal wasatiyah ini adalah perimbangan ataupun keadilan ataupun kesederhanaan yang menolak sama ada pelampauan ke kanan al-ghulu wa tatarruf fi din dengan izin, yang bersifat apa ifrat, pelampauan, ataupun pelampauan yang bersifat radikal, IS lah, ekstremisme dan sebagainya, dan juga pelampauan dari segi ke kiri juga, iaitu apa ada kecenderungan untuk kita memperlonggarkan agama, tasahul fi din ataupun tafriq. Kita ada kecenderungan soal liberal, soal pluralisme, soal LGBT. Ini antara perkara-perkara yang diperjuangkan oleh Jakim, tetapi Jakim bukannya bekerja secara mendiri. Jakim bersama dengan agensi-agensi lain. Jakim bersama dengan jabatan-jabatan agama Islam negeri-negeri. Jakim bersama dengan KDN. Dan untuk pengetahuan juga, secara spesifiknya, kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa bertindak penjelasan konsep jihad yang dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Ketua Pengarah Jakim dan dianggotai KDN, KPM, KKMM, MAIN, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, IKIM dan lain-lain, dan diselaraskan maklumatnya bersama dengan PDRM. Ini antara yang perkara yang lebih jelas di samping program-program kesedaran, memberikan kesedaran, termasuklah program memberikan kesedaran kepada anak-anak kita di luar negara. Itu pun termasuk dalam agenda untuk memastikan tidak berlakunya ekstremisme. Yang paling penting sekali, mendaulatkan manhaj ataupun pendekatan wasatiyah. Yang kedua, ditanya juga berkenaan dengan apakah Jakim mempunyai hala tuju yang jelas atau Jakim hanya berkhidmat kepada kerajaan yang ada. Ini soalan prejudis. Awal-awal lagi dah ada zon. Saya baca Al-Quran tadi, jangan ada zon. Hala tuju yang jelas, sudah tentulah Jakim yang ditubuhkan punca kuasanya daripada Majlis Raja-Raja dan menjadi sekretariat kepada Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam, memainkan peranan yang paling penting dalam mengkoordinasi dan menyelaraskan hal ehwal agama. Dan dalam konteks ini, sebagaimana yang Berhormat pun tahu, apabila yang Amat Berhormat Perdana Menteri memperkenalkan indeks syariah, sebenarnya indeks syariah ini adalah salah satu cara untuk kita mengukur di mana tahap pelaksanaan dan pematuhan dalam konteks maqasid syariah, matlamat syariah. Jadi bila kita tahu di mana kedudukan kita, barulah kita boleh bergerak ke hadapan dalam konteks hala tuju nak merencanakan yang lebih besar lagi. Kerana kerajaan inilah sebenarnya yang telah melaksanakan pelbagai agenda Islam daripada tahun kita merdeka sehingga hari ini. Tengoklah dari segi pendidikannya, ekonomi, sistem perbankan Islam, kewangan Islam, takaful, pendidikan, kita ada Jekov, kita ada Kafa, imam-imam kita biayai semuanya. Ini apa lagi yang tak Islamnya? Sebab itulah saya minta daripada masuk PAN, lebih baik masuk Barisan Nasional.
Saya ada bertanya, apakah tindakan dan juga soalan saya cukup terang. Soalan saya cukup jelas. Saya kata kemana hala tuju Islam. Itu soalan simple. Jadi tiba-tiba menteri kata saya apa zon, baca ayat tu tak kena konteks tu. Jadi anda hanya diminta jawab. Kalau jelas, jelas lah. Tak payah nak kait-kait suruh masuk sini, masuk sana. Tidak ada. Negara ni kalau tidak ada pembangkang, saya rasa lama dah besar lah. Ya, terima kasih. Dan Bahasa Nasional. Terima kasih yang berhormat pada minta. Ya. Bukan apa. Jadi kalau nak menjawab, jangan juga prejudis kepada soalan. Saya terus tak prejudis. Saja. Saya tidak prejudis. Jadi okay. Saya harap jawab dengan tepat. Tak payah nak perendang-perendang. Yang berhormat pada Bunta, ya. Yang berhormat pada Bunta, saya bukan prejudis, saya menghulurkan tangan. Tidak, Islamiah. Ya. Sekarang nilai itu.